Kaki Bola kini digemuruhkan oleh Tim Malaysia. Menyaksikan TV 9. Masa tak tiba untuk kita semua bercerita tentang apa, Silan? Kaki Bola! Kita dah borak pasal kaki bola ni dah lama dah sebenarnya. Ya, dah berbulan-bulan kita dah buat hashtag kaki bola. Kita cakap kat Facebook. Kita kata ada sesuatu yang istimewa bakal bertemu anda. Dan malam ini sudah menjadi kenyataan. Kami berdua akan menyanyikannya selama 1 jam. Dan anda yang dekat rumah ke, kat kedai mamak ke, kat mana sekalipun, juga boleh berinteraksi dengan kami. Senang aja. Kita ada Facebook. Ya, Facebook TV 9. Kita juga ada Twitter. Tapi dekat Twitter jangan lupa anda kena letakkan hashtag kaki bola. Okey. Pasti semua dah fikir kita ni pakar-pakar bola kan. Tapi sebenarnya kita hanya peminat bola. Dan rancangan kaki bola ni daripada peminat bola kepada peminat bola juga. Okey, jadi kalau kami nak cerita pasal strategi ke pasal apa tak lagi kita cerita, tak kot. Kita borak apa yang selalu kita borak, time makan, time tengok di rumah, kat kedai mamak ke. Kan lepas game bola kita pergi kopi, kita akan cakap, semalam tengok tak game bola tu kan, apa berlaku kan. Mana ada rekod tu, mana ada penalti. Itulah kami cuba bawa kepada anda selama 1 jam. Supaya anda juga boleh beri peluang untuk bercerita di Twitter dan juga di Facebook untuk sampaikan supaya semua orang tahu apa pendapat anda pasal bola tersebut. Okay. Kita akan bercakap tentang Piala Sumbangsih. Yes. Kita akan bercakap tentang Man City dengan Man United. Betul. Kita ada tetamu yang cukup hebat hari ini. Nak beritahu nama sekarang ke? Tak apa, tunggu dulu. Tapi kat Twitter sudah beritahu. Oh, iya ke? Boleh lah. Kejap lagi lah. Bapak tak tahulah, okey? Tapi kami juga tidak berdua. Ya. Kita ramai. Bersama seorang yang dia sokong semua tim. Dia lalang. Dia dekat sana. Dekat grandstand kita orang. Ibarat adik saya. Hai, Iwan. Saya bukan lalang. Saya pun penyokong Chelsea. Adalah dua orang. Tapi macam mana. Tapi menang pun sebenarnya 4-0. Yeah. Okey, terima kasih Silen dan juga Kira. Okey, sebenarnya Iwan kat sini sebenarnya berada di grandstand. Bukan aku seorang kan, tapi bersama dengan penyokong dan juga peminat-peminat bola. Okey. So sekarang nak perkenalkan di bahagian home. Kita ada home, kita ada away, kita ada home, kita ada daripada pasukan Team Malaysia. Kami tetap berdiri teguh demi pasukan negara. Semangat juara tetap teguh. Team Malaysia. Dan di sebelah kiri orang pula adalah bahagian away, di mana kita bawakan daripada serata Malaysia, iaitu daripada penyokong-penyokong Liverpool. Dikenali sebagai Liverbird Malaysia. Dan diorang punya headquarters berada di Kuala Lumpur. Dan diorang ni memang mencari lagi penyokong-penyokong yang juga peminat daripada Liverpool. Itu dia. Iwan dan juga penyokong tuan rumah, kita ada Team Malaysia. Dan sebelah kiri Iwan, kita ada Liverbird. Dan nampaknya episode pertama lagi Silen dah bawa geng-geng dia dulu. Tak apa. Episode kedua dan sampai terakhir saya bawa geng saya pula. Man United. Okey, untuk kaki bola hari ni, mula-mula nak cerita apa? Banyak ni cerita ni. Kita nak mulakan apa cerita bola. Okay. Dan kita nak bercakap tentang hujung minggu lepas yang memang hebat lah kan. Kita ada Piala Sumbangsih. Kita ada Piala FA Inggeris. Kita juga ada sukan-sukan lain, tapi cerita pasal bola je hari ni. Yang pasti kita ada kemunculan kembali seperti pemain seperti Paul Scholes. Ya, yang ramai terkejut tiba-tiba dia ada dekat bench Man United dan masuk pula tu. Dia boleh main ke? Dia fit ke tak fit? Tapi nampak macam okey pasal dia masih training dengan reserve team Man U. Dan sekarang kita nak mulakan fokus kita dengan Piala Sumbangsih. Perlawanan antara Kelantan dan juga Negeri Sembilan yang akan disediakan Stadium Nasional Bukit Jalil pada hari Sabtu malam yang lepas. Kami berdua tak dapat tengok. Oh, sangat sedih sebenarnya. Kita orang dalam kapal terbang. Sangkut, delay. Jadi tak dapat nak saksikan perlawanan Kelantan dengan Negeri Sembilan. Tapi lepas tu kita follow dekat Twitter dengan Facebook. You all dah tahu kan, sebab dia apa kan? Negeri Sembilan berjaya menumpaskan Kelantan dengan jaringan 2 gol berbalas 1. Itu dia tempat kita saksikan sekarang. Itu gol pertama untuk
negeri Kelantan. Nampak mereka mula dengan satu permainan yang bagus. Garanglah kan. Tapi lepas tu kita boleh perasan bahawa pemain-pemain import untuk Negeri Sembilan. Itu dia. Yang terjatuh nombor berapa tu? Dia warna macam dia. Saiz dua kali badan saya kira. Ya, pemain Cameroon yang cukup hebat menjaringkan dua gol untuk Negeri Sembilan pada malam tersebut. Macam mana nak defend dengan pemain macam tu? Kita kena pakai 8 pemain untuk menahan beliau. Ataupun kita bagi dia kad merah supaya tak boleh main minggu depan. Jadi saya rasa mungkin ada yang bagi, boleh beri komen sekarang dekat laman web Facebook TV9. Apa komen anda tentang perlawanan Kelantan menentang Negeri Sembilan? Ataupun di Twitter, jangan lupa anda boleh bagi komen dan hashtagkan kaki bola supaya senang kita nak cari anda punya komen. InsyaAllah kita akan bacakan apa yang anda rasakan pada bulan tersebut. Okay? Kita mulakan dengan pandangan daripada geng-geng kita kat dalam studio ni. Iwan. Iwan saksikan tak? Okey. Iwan tengok tak kisah lawan dengan Kelantan tu? Macam mana? Tengok tak game tu? Tengok lah. Mestilah tengok. Kita kena sokong Piala Malaysia Kelantan kita betul. Apa dia kira? Awak suka Kelantan kan? Saya Kelantan lah sebab mak saya orang Kelantan. Tapi lah macam mana dia kalah. Tapi tak apa. Kita ada orang Negeri Sembilan kat sini. Okay. Kita tanya tentang pandangan tentang game malam hari tu. Macam mana? Boleh Liverpool versus Malaysia. Dua kali. Okey, pendapat saya pasukan Negeri Sembilan walaupun kehilangan 5 tonggak yang berpindah ke ATM dan pasukan lain, tapi saya rasa penggunaan pemain import tu cukup kesan lah. Saya rasa pengurus pasukan memang menjalankan tugas yang baik dan pemain pun menjalankan tugas baik lah untuk game yang malam tu. So maksudnya dia menyokong player dan terjemah taktikal. Dan satu pula daripada tim Malaysia. Daripada Kelantan macam mana? Biasanya Kelantan semua kata macam sigah. Macam mana? Nazim. Macam saya bukan penyokong Kelantan. Okey. So saya rasa baik dia kalah lah. Itu pendapat dia. Tapi okey lah. Good game. Tapi dua-dua good game lah. Ya, okay. Penting bola sepak kita. Itu pendapat Nazim lah. Okey, juga berlangsungnya perlawanan yang cukup hebat di Liga Inggeris atau di Premier League Inggeris benar-benarnya. FA Cup. Hujung minggu yang memang sibuk sekali dan antara permainan yang semua orang saksikan adalah bila Manchester United berjumpa dengan Manchester City. Juga ingat tak hari tu kalah 6-1 kan? 6-1 kan? Hari ini dan semalam pun, bukan semalam, hari tu pun ramai-ramai yang kata Man U akan kena 6-1 lagi. Tak ada player, tak cukup player kan. Tapi apa yang berlaku sebenarnya? Menang 3-2. Bermula dengan kad merah pada minit yang ke-12 untuk Winston Kompany. Terima kasih Kompany, I love you man. Okey, perlawanan yang agak hebatlah, perlawanan separuh masa pertama lebih kepada Manchester United, manakala pemain perlawanan separuh masa kedua adalah lebih goal kepada daripada Wayne Rooney. Gol yang cukup cantik. Oh, kad merah. Thank you Kompany. Kad merah ke tu? Itu double kad merah tu. Nampak macam sedih je muka dia kan. Kuning dia. Ini adalah jaringan daripada Welbeck. Wah, ini pecun ni. Memang tengok tu. Satu gol yang agak menarik. Manchester je boleh buat macam tu. Dan juga player Malaysia. Dan juga Harimau Melaya. Okey. Tu penalti. Terima kasih Man City. Ya. Rooney terpaksa ambil 2 kali. Saja je bro. Sebab main 10 kali. Kali kedua pun nak skor. Tapi itulah, first half nampak memang meyakinkan 3-0. Saya ingat second half lagi 3. Rupa-rupanya, second half tu... Itu dia. Tengok. Cantik sungguh. Dah mula mengejar. Dan ini kesilapan Postkos. Ya, terima kasih Postkos lah. Lepas tu Aguero, gol. Tapi Aguero ni memang mantap lah kan. Tak boleh buat apa lah. Ya, saya tengok game tu malam silam. Saya hampir kehilangan nafas. Terutama sekali pada minit yang terakhir. Yes. Ketika dapat free kick yang terakhir. Kan? You tengok tak yang ni dekat safe tu? Lepas tu jatuh depan gol. Tak ada orang nak sepak. Bukan nanti aku. Lega tau tak? Lega! Tapi still okey lah Manchester City. Satu percubaan yang bagus. Yeah. Mungkin kita boleh tanya peminat-peminat Liverpool. Betul? Komen tentang perlawanan pasukan yang anda tak suka. Tolong komen baik-baik sikit. Kita ada pendapat daripada Liverpool lah, Liverpool Malaysia. Okay. Berkenaan dengan kad merah yang dapat oleh Manchester City. Macam mana? Kad merah tu masa lawan dengan Man United betul? We want it fighter! We want it fighter! Game tu,
saya rasa United dibantu oleh pemain yang ke-12 lah. Yang berbaju hitam tu kan. Itu biasa lah kan. Bro, jawapan jujur lah. Jujur tu. Saya rasa terjahan daripada yang dibuat oleh company kepada Nani tu memanglah kasar. Tetapi Nani masih boleh berlari, masih boleh berdiri. Jadi bagilah kad kuning. Ha, jadi kamera tu mencacatkan perlawanan tu sendirilah pada saya. Mencacatkan. Ya ke? Sama apa macam aku. Bagi Manchester City rasa bagaimana bermain dengan 10 orang kau? Dia tak pernah rasa sebelum ni. Tak, maksudnya kalau dia boleh main 10 orang, dia boleh dicari 2 gol dalam separuh masa yang kedua. I think Man City menjalankan kerja yang banyak. Juga. Sangat-sangat baik. Tapi apa ya? Rasa yang paling menarik adalah nanti pusingan keempat. Yes. Man U akan jumpa Liverpool. Yeah. Saya, are you guys ready for that? Saya mewakili semua penyokong Liverpool. Bring it on. We won it 11 times. Okay, kita dah tanya pandangan semua penyokong Liverpool. Kita dah ada tim Malaysia. Kiramu dah bagi pandangan. Tapi apa kata kita tanya pandangan penyokong-penyokong yang telah menyaksikan perlawanan? Yeah. Bola di luar. Sebab first kali style formation dia memang kombinasi antara pemain lama dengan pemain baru, dengan pemain dalam dengan pemain luar menjadilah. Sebab tu alhamdulillah lah ni telah menang. Dan tak lupa juga sebab pemain Kelantan pun okey juga sebenarnya, tapi cuma tak delak kan. Kau macam mana? Future ni memang saya tengok pada para pemain macam tak bersungguh-sungguh untuk memastikan permainan malam ni berjalan dengan lancar. Sembilan punya pemain import yang menjaringkan 2 gol pada malam ni. Kita sambut dengan begitu meriah. Robin. Sebagai penyokong setia pasukan Kelantan, saya rasa cukup bangga dengan prestasi yang ditunjukkan oleh pasukan Kelantan pada malam ni. Dan saya rasa hari ini pemain terbaik adalah Nur Syahrul Idlan Talha. Inilah masa kita menang dengan Kelantan. Dulu kita kalah, tapi kita balas balik. Yeah.